kegelapan. Hancurkan kegelapan. Killing spree. Double kill. Triple kill. Hancurkan kegelapan. Dan kematian. Legendary victory. Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas lagi cara push rank pakai VPN, server musuh gampang, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru, jika sudah di-subscribe, terima kasih. Nah, di sini saya mabar bersama anggota grup, buat kalian yang mau join grup WA, linknya ada di deskripsi video. Di sini saya menggunakan server Thailand, masih menggunakan VPN Panda, bisa kalian download di Play Store. Kalau begitu, saya akan percepat ketika mencari lawan, akan saya jelaskan lebih banyak, ketika memilih hero. Nah, teman-teman, sekarang sudah ketemu musuhnya. Kali ini saya mainnya berlima. Sebenarnya bisa saja untuk solo, duo, dan juga trio. Tapi akan lebih baik, jika kalian mainnya mabar, karena kalian sudah tahu teman satu tim. Jangan lupa matikan VPN kalian, supaya teman kalian tidak lag, dan cukup room master ya, saja, yang menggunakan VPN, maka semuanya akan sama-sama terhubung. Dan tidak akan buat yang mau ikut mabar, biasanya saya open mabar di siang hari. Jika sempat, ini, pasti saya akan infokan di grup, makanya kalian join ke dalam grup, linknya ada di deskripsi. Nah, masih dimana banyak sekali yang bertanya, kenapa ketika kalian mencoba, ketika bermain jaringannya masih lag, padahal sudah dimatikan VPN-nya? Kalau soal itu, saya juga tidak tahu, apakah dari HP kalian, atau dari jaringan. Di sini saya menggunakan Wi-Fi 30 Mbps. Pertanyaan ini masih banyak juga, server yang bagus server mana? Server yang tidak lag yang mana? Untuk sekarang, saya sering menggunakan server Thailand, server Taiwan, server Hong Kong, dan server India. Sebaiknya kalian coba dulu di klasik, sebelum mencobanya ke rank. Di sini sekalian saya menjawab beberapa pertanyaan, ada juga masih yang bertanya, minta link aplikasi VPN, kalian cari saja di Play Store, banyak sekali aplikasi VPN, sebenarnya semua VPN bisa, tergantung kalian sendiri lagi, lebih nyaman menggunakan yang mana. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar, bisa juga bertanya di grup WA, jangan malu untuk bertanya, saya usahakan balas semuanya. Nah, saya rasa sudah jelas, di sini saya akan sedikit percepat, supaya tidak terlalu lama, untuk gameplay kalian bisa simak sampai selesai, jadi kalian bisa menilai sendiri, bagaimana musuhnya, nanti akan saya jelaskan sedikit di akhir video, jika sudah, kita masuk ke dalam pertandingan, let's go! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Seorang kesatria sejati tidak pernah takut mati. Request backup. Initiate retreat. Peperangan tidak menguntungkan siapa. SS, kehangatan hatiku tidak pernah hilang. Initiate retreat!
turtle. Hancurkan kegelapan. Kita adalah double kill. Bahkan kematian tidak dapat menghapus tekad kita. An enemy has been slain. Launch attack! Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Initiate retreat. Kali ini adalah warisan paling berharga dari seorang pejuang. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang kesatria. Harapan dapat menjadi beban. Kita adalah Lions Order. Kita akan berjuang sampai mati. Initiate retreat. Request backup. Aku tidak akan mundur. Dengan kemuliaan. Karena aku adalah pemimpin. Sembunyi di balik semak-semak. An ally has been slain. Kemenangan dengan pengorbanan besar terlihat usang. An enemy has been slain. Kita adalah tameng masyarakat. Launch attack. Di balik kemuliaan ada darah yang ditumpahkan. Lalu ini adalah warisan paling berharga dari seorang pejuang hebat. Pria sejati tidak pernah bersembunyi di balik. Hancurkan kegelapan! Killing spree! Double kill! Triple kill! Initiate retreat! Request backup! Keyakinan kita menerangi setiap kegelapan. Monster kill, double kill, initiate retreat. Launch attack, destroy the turret. Initiate retreat. Berjalan di atas es, kehangatan hati bertiup. Seorang kesatria. Hancurkan kegelapan. An ally has been slain. An enemy has been slain. Launch attack. Kemenangan dengan pengorbanan besar terlihat kusam dan lemah. Killing spree!
Our turret is under attack. Request backup. Request backup. Aku berdiri untuk kerajaan. Launch attack. Kegelapan dan kematian. Legendary. Sedekat kita. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang kesatria. Mega kill. Launch attack. Keyakinan kita menyerang setiap kegelapan. Turret has been destroyed. Launch attack. Our turret is under attack. Our turret request has been launch attack. Legendary. Initiate retreat. Seorang kesatria sejati tidak pernah takut mati. An enemy has launched attack. Aku tidak akan mundur. Aku memimpin dengan kemuliaan. Karena aku adalah pemimpin dari Light Order. Initiate retreat. Team destroyed a turret. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Shut down. Harapan dapat menjadi. Initiate retreat. Launch attack! You have slain an enemy! Initiate retreat! Kemenangan dengan pengorbanan besar perlu. An enemy has been slain! Initiate retreat! Request backup! You have slain an enemy! Destroyed a turret. Initiate retreat. A dumbass got the lock box. Monster kill. Nah, teman-teman, akhirnya selesai juga. Bagaimana Victory. Menurut kalian musuhnya? Di sini saya Epic dan 4 orang lainnya Legend. Untuk jaringan saya sendiri masih stabil, teman yang lain pun tidak ada yang lag. Mungkin sekian saja, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.